Tondok tu mahal dia pun pening. Akhirnya dia letak jawatan. Dia panggil saya baru ni, dia kata, Azmin, apa berlaku di Sheraton Move? Saya kata, Tun, tak ada move. Tuan, saya duduk 2 jam dengan dia, saya kata, Tun. Dia kata, tak ada move, tak ada, Tun. Buat apa kat situ? Makan. Ucapan tak ada. Kempen tak ada, makan. Jadi, macam mana? Makan pun salah. Tun letak jawatan, kenapa? Itulah. saya lupa. Kalau Tun lupa nak buat macam mana? Sebab pada 21 Februari hari Jumaat 9 malam kita ada majlis presiden Pakatan Harapan. Saya masih ahli. Malam itu dia paksa Dr. Mahathir tentukan tarikh letak jawatan. Maka berlaku pertengkaran yang amat panas. Saya ingat Datuk Seri Rina itu. Dia nak Dr. Mahathir letak jawatan selepas APEC. Maka saya salah seorang yang bangun. Saya berdiri. Saya timbalan presiden. Keadilan. Zaman jahiliah dulu. Saya mengaku saya tak ada masalah. Jadi dah dapat nol. Lama kawan dengan PAS. Saya pun berhijrah lah. Tapi saya tidak bagi, saya tak keluar. Itu pun saya tengah. Saya tak pernah lompat parti. Saya dipecat. Betul.